Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Loli akan coba mainkan game Petak Umpet Satu Warna. Di sini udah update besar-besaran guys ya. Dan kita akan coba bersenang-senang main game Petak Umpet. Tapi sebelum Melobi main game ini, tadi Melobi udah bicara sama Loli, jangan seperti episode sebelumnya gitu kan. Apa emangnya kenapa? Emangnya kenapa? Kamu lupa Loli ya, kamu keluar dari game setiap Melobi menangkap kamu. Apa Loli, aku jijik soalnya dengan kamu. Ya ampun, jijik gak tuh katanya. Tadi kamu udah janji Loli ya. Ampun, udah dimulai aja nih permainannya. Pokoknya gak boleh keluar dari game Loli ya. Apa Loli, iya berisik. Dan di sini ada mode infection guys ya. Dan di sini shakernya ada dua mode, ada satu atau dua shaker guys ya. Kita akan coba pilih dua shaker aja agar kesempatan kita menjadi penjaganya lebih besar guys ya. Dan yang akan menjadi penjaganya adalah, ya bukan Melobi, malah wanita ini. Please Melobi atau Loli, please Melobi atau Loli, please. Ya ampun, bukan Melobi ataupun Loli nih. Dan di sini mapnya ada map yang baru guys ya, yaitu map Ban-Ban. Emangnya kenapa Loli kamu pilih map sekolah? Ya ampun, tadi kan keren map Garden of Ban-Ban. Apa ya, aku gak suka? Terserah kamu deh Loli, Melobi gak ingin berdebat guys ya. Bisa cepat tua Melobi lama-lama. Dan sekarang kita harus bersembunyi di area yang berwarna merah. Warna merah, dimana kau berada warna merah? Oh, di bawah situ guys ada botol warna merah. Dan kamu warna apa Loli? Oh, warna pink kayaknya Loli ya. Dan penjaganya ada di mana guys? Jadi ini mode infection. Kalau kita ketangkap, kita akan langsung jadi shakernya guys ya. Apakah kita akan jadi shakernya? Oke, itu dia sepertinya shakernya guys. Siap-siap kabur. Warnanya akan segera berganti guys. Dan sekarang, oh, tetap warna merah Melobi. Yeay, Melobi ada di sini. Hei, lihat Melobi. Melobi ada di sini. Tangkap Melobi jika kalian bisa. Ayolah, kenapa dia jalan di tempat? Ya, sepertinya Melobi nge-lag nih guys ya. Ya ampun, penjaganya nge-lag semua. Lihat tuh nge-lag. Dan ini juga nge-lag ya. Ha, menyebalkan. Oh, bentar lu, itu ada yang gerak ya. Oh, ternyata Melobi kena prank guys. No. Jangan tangkap Melobi, jangan tangkap Melobi. Melobi, ya Melobi sekarang udah menjadi penjaganya. Melobi sampai kagak sadar, kocak. Oh, di situ ada satu player. Hey, aku akan menangkapmu. Jangan pergi kau. Ayo kejar dia penjaga. Jangan biarkan dia kabur. Kejar. Waduh, malah lompat Melobi. Ada lompatan tadi guys. Hey, ayo sini kau ya. Yi, Melobi mendapatkannya guys. Oh ya, kita akan coba cari Loli terlebih dahulu guys ya. Oh, Loli, di mana? Oh, itu kayaknya Loli. Apakah benar itu Loli? Kita akan coba menangkapnya, guys. Apoli, ayo tangkap aku, noob. Jika kau bisa, ayo tangkap aku. Melobi akan menangkapmu, Loli. Loli badannya jadi warna-warni gitu, guys ya. Yeay, Melobi berhasil menangkapnya, guys. Apoli, siapa suruh kau menyentuhku, Melobi? Ya, menyebalkan. Ya ampun, kamu kok keluar dari game, Loli? Ha, baru aja main, Loli. Melobi nggak pengen marah-marah, Loli. Apoli, siapa suruh kau menyentuhku, Melobi? Tapi kan cara mainnya seperti itu. Terus gimana Melobi mau menangkap kamu, Loli? Apoli, cari cara lain dong. Setidaknya kamu jangan menyentuhku. Ya ampun, emangnya kenapa kalau Melobi sentuh? Apoli, tangannya Melobi banyak kuman. Tangannya Melobi banyak kuman, kata si Loli, guys ya. Terserah kamu deh. Dan di sini yang berhasil cuma FF Tararif ini, guys ya. Dia berhasil selamat, cuy. Mana playernya? Wow, hebat banget. Dia mampu bersembunyi ya. Kalau Melobi tadi cuma gara-gara nge-lag doang, kocak, kirain nge-lag gitu kan. Pas Melobi deketin penjaganya, tiba-tiba kagak jadi nge-lag gitu kan. Ayo Loli, join Loli. Apa Loli gak mau? Aku mau mandi dulu. Ya ampun, mandi dulu cuma gara-gara Melobi sentuh gitu kan. Ayo buruan join. Dan selanjutnya kita pilih mode 2 shaker. Ya, banyak yang pilih 1 shaker doang. Please Melobi, please. Tapi kayaknya gak mungkin ya. Soalnya cuma 6% doang nih kemungkinan. Wow, oh my mom. Wow, itu keajaiban sih. Melobi tiba-tiba menjadi penjaga
banyak guys ya. Oh my mom. Padahal Melby cuma pasrah gitu kan. Dan Loli udah join tuh. Apa lo noob jelek, noob jelek. Menyebalkan banget. Bilang-bilang aku noob, nanti aku tangkap dia keluar dari game. Apa aku udah wangi, udah harum, udah mandi. Jangan kau menyentuhku Melby. Ya ampun, terus Melby gimana? Harus pakai sarung tangan gitu. Dan sekarang kita berada di area Garden of Banban. Hey, kau tak bersembunyi bocil. Kita berhasil menangkap bocil guys. Dan di sini ada Jumbo Joss. Apakah ada player yang bersembunyi di area Jumbo Joss ini? Aku dimakan Jumbo Joss. Tidak. Apa cece-cece kayak anak-anak aja kelakuanmu Melby. Ya ampun Melby, kan cuma pengen berkreasi doang, berimajinasi gitu kan. Oh, di situ ada player. Oh, di situ ada Loli. Ah, enggak usah guys ya, pura-pura kita enggak tahu aja gitu kan. Apel, ayo tangkap aku noob. Iya Loli, Melby lagi cari-cari kamu nih. Oh, di sini kayaknya ada playernya. Ya, Melby lupa guys ya. Nah, Melby berhasil menangkapnya. Yeay! Seandainya dia enggak gerak, Melby enggak akan bisa nangkep guys. Jadi di sini peraturannya bukan hanya kita bersembunyi sesuai warnanya aja guys ya. Maksudnya kalau sesuai warnanya kita bakalan menghilang, tapi ada satu lagi. Pokoknya kalau kalian udah menyentuh warnanya, kalian enggak akan bisa disentuh sama penjaganya guys ya. Walaupun kalian udah disentuh sama penjaganya, kalian enggak bakalan ketangkap gitu. Kalau tadi kan tiba-tiba dia lompat gitu terus pindah ke warna kuning, akhirnya Melby berhasil menangkapnya. Hey, aku melihatmu warna-warni. Oh, ada warna-warni lagi. Tapi kayaknya kita akan kejar yang ini terlebih dahulu. Ya ampun, dia udah menghilang. Di mana kau berada? Menyebalkan. Aduh, Melby kejepit, guys. Gimana cara keluarnya nih? Iya, nah berhasil. Melby lihat ada satu player di situ. Kau tidak ingin kabur ya? Nah, Melby berhasil menangkapnya. Yang ini lagi, jangan lompat-lompat kau. Ya, yeah, akan kutangkap kau. Iya, 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 menyebalkan banget, kocak. Jangan lompat-lompat dong, curang lu. Melby udah menyentuhnya, perasaan guys kok nggak bisa. Hey, ayolah. Nah, akhirnya itu adalah bug yang sering banget ada di game ini guys ya. Tapi playernya nggak ketangkap. Oh, di situ ada player dan di situ ada Loli pura-pura kagak lihat. Apel ya, dasar noob nggak bisa melihatku kamu kan. Iya Loli, kamu jago banget bersembunyinya. Kamu di mana Loli? Melby nggak bisa lihat kamu. Oh, itu dia si Loli. Nggak usah guys ya, biarin deh ya. Nggak usah kita kejar karena percuma dia bakalan keluar dari game. Oh my mom, mereka semua di mana guys? Oh, Melby melihat ada dua player di sana. Hey hey hey, aku melihatmu, kita akan mengejarnya. Yeah, sini kau. Oh, ini si pagi-pagi guys. Hey pagi-pagi, ayo sini kau, kita tangkap dia. Iya iya, aku berhasil menangkapmu noob. Dan di sini ada player guys. Hey 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 hey, aku melihatmu warna-warni. Ini aneh banget guys ya, kenapa bisa jadi warna-warni gini tubuhnya. Iya, nah Melby, iya kok nggak ketangkap kocak. Nah, akhirnya berhasil. Ada lagi nggak ya? Di mana kalian? Di atas rak-rakan ini nggak ada. Di sana ada satu player kelihatannya guys. Dari situ ada Loli pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak lihat. Kita lihat tembok aja. Ya, permainannya berakhir. Ini tersisa berapa player lagi? Masih banyak guys. Apel ya, noob banget, noob, noob, blablabla. Udah noob nggak berguna lagi. Jangan ngomong nggak berguna gitu dong Loli. Apel, masa kamu nggak bisa menemukan? Kok aku lebih hebat darimu Melby. Dasar noob, noob, noob. Menyebalkan. Ayo komen sebanyak-banyaknya guys. Bela Melby. Kalian komen di bawah, Loli noob, Loli noob. Tapi jangan sampai ketahuan Loli guys ya. Dan sekarang kita akan coba main di mode Infection guys. Dan kita akan menggunakan dua shaker. Dan sekarang kita akan pilih mapnya di Garden of Banban guys. Oke, kita mulai permainannya. Dan di sini Melby harus warna pink ya. Hey Jumbo Joss, ayo rubah warnaku. Oh no, apa yang terjadi? Kenapa nggak berubah warna Melby? Aneh banget. Apel, Jumbo Joss jelek, Jumbo Joss jelek. Ya ampun, terserah kamu dah. Nanti kamu dimakan baru rahasia kamu Loli. Apel, aku nggak takut kok. Di sini sekarang Melby warna hijau. Tapi kayaknya hijaunya beda deh guys. Bukan hijau yang ini ya. Oh, ada di atas sana cuy. Oke, oke, kita akan coba naik ke atas. Iya, iya, iya. Berhasil guys. Nah, sekarang Melby udah menyamar menjadi warna hijau. Loli di mana ya? Oh, Loli. Dan di sana ada burung opila yang sangat besar cuy. Kita jadi sekecil semut di sini ya. Oke, kita cukup bertahan saja sampai waktu warna kita berakhir. Lalu kita pindah lagi guys ya. Apel, gamenya error-error, menyebalkan. Emangnya kenapa kocak? Ya ampun, ya udah keluar dari game lagi. Kamu kenapa keluar dari game Loli? Apel, tadi aku nggak bisa gerak. Tiba-tiba aku udah ditangkap aja. Seharusnya jangan tangkap dulu dong. Tunggu jaringanku nggak nge-lag. Ya ampun, dia udah keluar dari game. Oke, kita pilih warna pink. Opila, kok nggak bisa? Gimana sih? Padahal keren guys ya, kalau kita bisa bersembunyi di tubuh opila. Jadi Loli udah keluar dari game guys ya.
dia marah gitu kan, gara-gara ditangkap sama player. Ah, please, sebenarnya aku nggak marah. Kalau aku nggak sedang nge-lag, aku sudah nge-lag tiba-tiba ditangkap. Oh no, penjaganya ada di sana, guys. Kita akan masuk prosotan. Loli kayaknya alasan aja, guys. Ya bilang aja kalau dia noob gitu kan. Oke, kita akan cari warna pink. Itu dia, guys. Ada lingkaran warna pink. Melobi harus bersembunyi. Yap, berhasil. Ayo penjaga, tangkap Melobi di sini, penjaga. Penjaga, penjaga, penjaga jelek, tangkap Melobi. Melobi ada di sini, hei penjaga. Melobi ada di sini. Oh no, dia datang. Dia datang, guys. Now. Oh no 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 no. Tangkap Melobi. Kau tak bisa menangkap Melobi karena Melobi udah berubah warna. Ayo pergi, pergi, pergi. Jangan deket-deket sini. 3, 2, 1. Warnanya berganti. Oh, warna pink lagi, guys. Ayo tangkap Melobi sini. Melobi ada di sini. Hei, Melobi ada di sini. Dia tidak bisa menemukan Melobi, guys. Oh, di sana ada sepatu pink. Kayaknya kita akan bersembunyi di area sepatu pink ini aja. Ayo cepat, 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 Melobi. Iya, berhasil, guys. Tidak ada yang bisa menangkapku. Ey, 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 ey. Oh, no. Waktunya akan berakhir. Lari. Warna hijau. No. Kebanyakan gaya, Melobi. Kebanyakan gaya, guys, ya. Baru aja joget gitu kan, pengen ngejek. Malah ketangkep. Melobi tadi pergi karena warnanya Melobi akan segera berganti warna hijau. Padahal sedikit lagi Melobi akan menyentuh warna hijau nih. Dan Loli masih belum join, kocak. Ayo Loli join. Paling gak mau, gamenya aneh banget. Ayo join Loli, jika tidak akan kulaporkan kau ke Bedang Pogoyeng, Loli, ya. Apel dasar tukang melapor. Ya ya, aku join. Nah gitu dong. Oke guys, Loli udah join. Apel diam kok Melobi, aku benci game ini. Dari tadi error-error mulu. Alasan aja error-error. Oke guys, di sini Melobi menjadi penjaganya dan bersama pagi-pagi. Ayo pagi-pagi kita harus kerja sama. Dan ngomong-ngomong, Loli udah keluar dari game lagi, guys, ya. Kata si Loli dia jengkel karena Melobi jadi penjaganya terus dan dia nggak diberi kesempatan untuk menjadi penjaganya. Iri, ya ampun. Kasian banget Loli. Biarin aja Loli gak join, guys. Melobi akan bersama pagi-pagi aja, ya. Ayo pagi-pagi, tangkap dia pagi-pagi. Kejar dia, sini kau. Iya, aku akan menangkapmu. Ayolah kocak, kok kagak kena. Iya, ya ampun, Melobi malah lompat tinggi. Ayolah sini, kejar terus pagi-pagi. Ya dia udah menghilang, guys, curang banget. Ayolah, masa gak bisa sih, parah. Melobi dikerjain, guys, ya. Iya, ayolah sini kau. Akan ku kejar kau walaupun ke ujung dunia. Iya, lari lebih cepat lagi Melobi. Dan dia melompat dan kayaknya di sini lompat lagi, ya ampun. Oh, dia udah menjadi penjaganya, guys, ya. Kita nggak perlu kejar lagi. Oh, aku melihatmu kawan. Ya ampun, dia bersembunyi. Ayolah, jangan kerjain Melobi dong. Dan Melobi melihat ada satu player tadi di sini kelihatannya. Di mana playernya, guys, ya? Oh, ada di sana pagi-pagi, kejar dia, kepung. Jangan biarkan dia pergi. Kami melihatmu. Dan di atas sana ada bakon, guys. Ya ampun, dia udah ngumpet dong. Oh, ini bakon udah ketangkep juga, guys, ya. Nah, itu dia. Dia kabur lagi, guys. Kejar dia pagi-pagi. Sepertinya pagi-pagi lebih baik daripada Loli. Oke, kita tangkap dia. Yeay, kita berhasil menangkapnya. Berapa player lagi? Oh, di sana pagi-pagi. Di atas meja. Kata pagi-pagi, tunggu aku. Ayo cepat pagi-pagi. Kejar dia pagi-pagi. Oh, ada di bawah meja juga, guys. Itu ada bakon. Pagi-pagi kamu naik di atas meja aja pagi-pagi. Ya, bakon udah menjadi penjaganya, guys. Oke, kita akan coba naik di atas meja ini. Oh, itu dia. Ayo pagi-pagi kejar dia. Mana nih pagi-pagi? Ya ampun, cuma ngekor-ngekor doang dia. Oke, kita akan kejar player ini. Apakah kita akan mendapatkannya, guys? Ayolah, kita harus menang. Penjaga bersatu. Ya, dia udah ngilang. Dia udah menyamarkan warnanya, guys, ya. Dan di sini ada satu player. Ya, dia udah ngumpet lagi. Kayaknya Melobi akan tunggu aja deh sampai waktu warna mereka berakhir, guys, ya. Setelah itu kita akan menangkap mereka gitu kan. Nah, itu dia, kejar. Sini kau. Ye! Kita mendapatkannya. Oh, warna merah. Di mana kau warna merah? Kita tunggu aja. Tapi waktunya tinggal 22 detik lagi nih, kocak. Udah mau berakhir dan tersisa 3 orang lagi. Oh, ada di atas sana, cuy. Kayaknya Melobi udah nggak sempat lagi deh. Dan di situ kayak ada satu player, tapi itu kayaknya penjaganya, ya. Dan player yang ada di sini tadi mana, kocak? Udah berakhir permainannya. Dan ini kenapa guys split kayak gini pagi-pagi dah. Keren banget. Oke guys, mungkin cukup sekian dari episode kali ini tentang Melobi. Dan pagi-pagi aja, guys, ya, Loli udah kagak ada soalnya. Memainkan game main petak umpet warna di area Garden of Banban. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.